Kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, masih di pocket incoming dan bentar. Topi. Oke, masih di pocket incoming dan sekarang udah akhirnya mana. Bentar. Akhirnya udah sampai di lantai terakhir, cuk. Lah, sampai lantai di terakhir. Rankingnya kita lihat ya, Ampas Gaming ranking 9 dengan poin 12.000, cuk. 12.000. Oke, tapi kita akan menyalip Kevin ya. Di sini Pokemon-nya masih berapa ya? Masih enggak ding, udah mati satu si Moltres. Aduh, Bobong Moltres udah mati, cuk. Udah fainted. Oke, semoga nanti ada apa namanya? Bisa ngidupin itu loh, bisa ngidupin Pokemon, revive satu Pokemon, paling nggak ada itu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke battle buff atau simple player ya. Ordinary berapa ya, kita cek. 280.000, nggak apa-apa, kita lawan langsung masuk. Gedein dikit ya suaranya, kita gedein dikit. Oke. Akhirnya sudah masuk pertandingan, tapi apakah kuat? Nggak tahu ya kuat atau enggak, karena bedanya 80.000, kok CP-nya bedanya 80.000. Oke, ke freeze satu Pokemon, double attack dong, nggak double attack. Oke, nggak apa-apa, critical hit, nice, mati Charizard-nya. Ini si drill ini mati. Oh, tapi ada Aegis ya, Aegis ini kok nggak nebain ya dari tadi ya. Oh, di heal sama Ivysaur. Oh, nggak apa-apa, mati semuanya, langsung rata oleh Mew. Pasti, oh enggak, belum. Ivysaur-nya masih hampir full ya, ini si apanya healernya. Oke, progress heal kami progress. Tapi enggak tahu ya, ketika aku udah pakai progress, waktu aku pakai progress sama sebelum pakai, waktu pakai Suicune itu lebih enak pakai Suicune rasanya. Karena ada damage reduction-nya ya, pengurangan damage. Ini pakai progress emang di heal, tapi nggak tahu kayak nggak ngefek aja gitu. Rasanya dikit-dikit aja mungkin ya, soalnya masih apa ya, buff-nya masih dikit, healnya itu masih dikit. Mungkin harus di up lagi. Oke, sekarang kita ambil ordinary atau simple ya. Combat supply status boost nih, dapetnya ordinary, kita ambil lagi. Aduh, 35. Oke, kita ambil yang simple, langsung kita ambil yang simple. 32, jaraknya 120.000, cuk, CP-nya. Gak apa-apa, yang penting Gyarados itu Gyarados, bukan Gyarados builan ya. Gyarados masih kosongan, cuma bintang 4 aja. Karena untuk gantiin Moltres-nya mati tadi, aduh. Gara-gara ngelawan bos di lantai 6 sulit banget, cuk. Aduh, jangan mati dulu dong Mew, jangan mati dulu. Aduh Mew, jangan mati dulu. Aduh, kesetun dong. Parah nih. Cubon ini stunnya marwah kayak itu, marwah stunnya kok itu. Critical hit tapi nggak mati karena belum dibuil ya. Ini Gyaradosnya masih impoten. Oke, tapi nggak apa-apain, kayaknya sih masih bisa menang. Tapi Mew jangan mati dulu dong. Oke, hide, nice. Sembunyi dulu sampai di heal. Aduh, belum bisa ngeheal tapi. Aduh, kenapa kamu menyerang teman sendiri, Gyarados? Oke, tadi ada heal-healnya ya, kok aneh. Oke, please, frozen, freeze dong. Oh, nggak ada yang ke freeze, parah banget. Beda 120.000 CP itu mengerikan ya. Aduh, jangan mati dulu dong. Extreme efektif. Oke, hide. Nice, nggak mati. Nice. Biar nanti bisa di heal sama progress. Oke, ternyata dilindungi oleh tenacity-nya Aggron. Oke, kita menang. Nice. Kita lihat, aduh, tapi Mew-nya hampir mati gitu ya, critical ini. Kita sekarang 13.400, kita lihat kita ranking berapa. Ranking 3, cuk. Kita ranking 3, kita langsung ini ya, ranking satunya 14.900, kita kurang 1.200 lagi, 1.200 poin. Oke, kita cari 1.200 poin. Mainnya main aman, kita ambil critical hit dulu. Kita ambil critical hit. Kita ambil critical hit lagi. Oke, kita ambil critical hit.
kita ambil bus-bus dulu ya, kita ngebus-ngebus. Oke, ini cuman reach point, kita ambil yang ordinary. Yang ordinary 396.000. Aduh, gede banget. Ini kalau kita bisa menang, harusnya kita langsung bisa ngunggulin yang nomor 1. Peringkat 1 Paradise ini belum pernah ya. Ampas Gaming belum pernah menduduki peringkat 1, cok. Aduh, langsung kesetun, tapi langsung kesetun, langsung kena freeze sama Kriogal, siapa namanya itu? Kriogal. Aduh, Mio-nya ini hampir mati. Please, freeze, freeze. Nggak ada yang ke-freeze dong. Ini kayaknya, aduh, nggak kuat ini mah. Nggak kuat, ini nggak kuat. Aduh, critical hit. Nggak apa-apa. Oke, heal-heal dulu. Heal-heal dulu. Gyaradosnya TB-in depan dong. Agronnya ini kayaknya udah nggak bisa lagi. Nggak bisa ngulti. Aduh, multinya masih di turn ketiga ya. Ini turn kedua. Aduh, Gyaradosnya mati, low efektif, tapi oh, enggak mati. Tapi crit-nya nambah, cuman crit-nya sendiri ya, bukan crit-nya line up kita. Si Aggron ini emang, Gyarados ini agak individu ya, enggak kayak Moltres ngasih buff crit ke semua Pokemon kita. Oke, tapi tidak apa-apa kalau kalah ya, sudah, kalau menang ya, semoga menang. Oke, tapi kita dapet Tenacity, jadi masih ada harap. Ini harusnya dua Pokemon yang di depan, ini si Squirtle sama si Aegis harusnya. Healernya Ivysaur itu jadi sulit, cok. Oke, ternyata gimana pun tetap nggak bisa, tuh tetap kalah. Jadi emang mentok di peringkat 3 server, cok. Oke, karena kita tidak terima, kita harus membalasnya di arena. Jaraknya tadi emang jauh banget, cok. Jarak CP-nya itu 120 ribuan. Coba bisa langsung rolling gitu ya, rollingnya tapi kan hilang kalau udah lebih dari lantai 4. Oke, kita klaim-klaim dulu. Kita klaim, oke lumayan, langsung kita masuk ke arena. Siapakah yang bisa kita hajar? Kita ranking 70 dong. Oke, langsung nggak usah pakai lama-lama ini kita hajar. Kita lihat dulu Pokemon-nya apa. Oke, nggak apa-apa, challenge. Lumayan lah, nggak apa-apa tapi ya. Ranking 3 udah lumayan cuy hadiahnya. Oke, kita sudah masuk pertandingannya. Kita melawan siapa ini? Little Queen. Kayaknya kita pernah ngelawan dia ya, Little Queen. Oke, tapi cuman Gyaradosnya aja. Kayaknya cuman Gyaradosnya aja yang ngeri. Jadi, oke, langsung Speed Ampas Gaming menang. Tapi Aggronnya kena stun. Aduh, kena stun. Nggak ada yang kena freeze lagi dari Articuno. Oke, nggak apa-apa. Oke, heal lagi, nice. Skill 2 nya Flowgrass ya, nge-heal line up depan. Dia support Aggron. Oke, Hexorus nya masih mandul. Ternyata nggak bisa melakukan kill. Oke, Mew, please critical hit. Enggak critical hit, tapi nggak apa-apa. 167.000 cok damage nya Ini kayaknya kita bisa menang, harusnya bisa sih, karena beda CP-nya aja 20.000 ya, dia cuma 140.000, sedangkan kita Ampas Gaming 160.000. Oke, Tenacity pun dikeluarkan oleh Aggron. Terima kasih Aggron atas Tenacity-nya. Green Ninja-nya ternyata sakit. Langsung mati si Aggron-nya, parah, emang damage-nya Green Ninja parah ya. Jadi pengen cuk, tapi nggak usah, nggak apa-apa, kita punya Hexorus the Hero, harapan warga negara Indonesia. Oke, Hexorus yang mati ternyata cuk.
baru sadar, nggak lihat aku tadi. Oke, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sisa dua doang, kita masih bisa menang, masih ada harapan menang karena 2-3. Tapi kenapa Gyaradosnya sakit banget, nggak mati-mati dari tadi? Aduh, kenapa kamu menyerang teman sendiri, Flogres? Oke, diakhiri oleh Mew dan kita menang, kita masuk peringkat 32. Kita masuk top 50 ya. Kita masih bisa maju lagi atau nggak tahu sih. Karena masih nunggu 2 menit lebih ya. Oke, kita lihat World Boss. World Boss ini rankingnya masih di... Oke, ranking kita udah turun. Rankingnya turun. Oh, ini ternyata damage terbesar ya. Bukan akumulasi dari damage yang dihasilkan, tapi damage terbesar kayaknya. Tapi masa ini damage-nya bisa sampai 11 juta, cuk. Tapi kalau Pokemon-nya survive selama 20 ronde sih bisa, aku yakin. Karena aku ini kan cuman berapa ya? Cuman 4 ronde, nggak nyampe 5 ronde itu udah 700.000. Kalau dia tiap rondenya bisa ngasilin berapa damage itu gede. Oke, nggak apa-apa. Soalnya tadi aku masuk 3 kali dan setiap masuk itu 700 ribuan. Kalau 700 ribuan kan berarti harusnya 2 jutaan ya, akumulasinya 2 juta lebih gitu. Oke, nggak apa-apa, mungkin videonya aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching, see you on the next video. Salam Ampas Gaming.